الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بأفضل الأديان ويبين لها طريقتها ومكتوب في القرآن. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan, diberkahi dan insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur tak terhingga kita panjatkan kehadirat-Nya, karena pada hari yang mubarakah hari Jumat ini, penghulunya seluruh hari, Sayyidul Ayyam, kita memenuhi undangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di rumah-Nya ini untuk membuktikan diri kita sebagai hamba yang setia, tulus, ikhlas, senantiasa mengabdikan diri kepada-Nya. Selawat dan taslim juga selalu kita peruntukkan kepada junjungan kita, teladan kita semuanya, idola kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedang jemaah yang berbahagia, kita harus bersyukur setiap saat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita di Kabupaten Pangkep ini, salah satu kabupaten yang memiliki banyak potensi yang luar biasa. Potensi pulau-pulaunya yang menggiurkan, kekayaan lautnya luar biasa, keindahan alamnya juga sangat menyimpan banyak potensi untuk masa depan. Pemandangannya sangat indah, gunung-gunungnya bukan gunung biasa, tetapi menjadi objek proyek-proyek besar nasional. Di sini kita tahu ada sejumlah pabrik semen, kemudian marmer dan seterusnya. Wajar kalau masjid-masjid di Pangkep ini cantik-cantik. Maka itu kita harus betul-betul bersyukur, karena PDRB, pemasukan kota Pangkep ini, insya Allah termasuk papan atas, termasuk wilayah yang kaya dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dalam keadaan seperti apapun perekonomian kita, menggembirakan atau mencemaskan, jangan pernah berubah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah surut keimanannya, senantiasalah kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan yang ditandai dengan semakin sejahteranya masyarakat kita, semakin terwujudnya keamanan di dalam lingkungan kita, semakin tingginya indeks kesehatan masyarakat kita. Itulah sesungguhnya yang diminta oleh Al-Quran, bagaimana menjadi masyarakat yang sehat, aman, damai. Saya kira kita semuanya sependapat bahwa sesungguhnya dalam Al-Quran dan hadis itu, kita tidak mencari yang paling besar, kita tidak mencari yang paling banyak, kita tidak mencari yang paling tinggi. Yang kita inginkan sebetulnya adalah
menginginkan yang paling berkah. Belum tentu yang besar, yang tinggi, yang banyak menjanjikan kebahagiaan, ketenangan, ketentraman. Boleh jadi kita sedang-sedang saja, tetapi kita merasakan surga sebelum waktunya. Kenapa? Karena rumah tangga kita damai, tenang. Alhamdulillah tidak banyak utang. Alhamdulillah kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Berkah. Sehubungan dengan itu, dalam menjalani kehidupan kita yang sekarang ini, banyak cobaan, banyak tantangan. Ibu, bapak-bapak sekalian, banyak musibah yang bermunculan tiba-tiba, fitnah, dan juga banyak gempa. Kita lihat per hari ini saja banyak sekali ada gunung yang meletus. Kita tidak tahu kenapa, karena umur bumi ini sudah semakin tua. Tanda-tanda kecil kiamat yang ada 24 jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam hadis, semuanya bermunculan, tidak ada satupun yang belum muncul. Sehubungan dengan itu, tidak boleh kita pesimistik, tetaplah optimis menjalani kehidupan ini. Namun demikian, tetaplah perkokoh. Mari kita membuat amal-amal jariah yang sebanyak-banyaknya. Hanya itu yang kita miliki nanti di hari keabadian kita di akhirat, Ibu, Bapak-Ibu sekalian. Saya ingin memberikan satu ilustrasi dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi suatu ketika, ya, ada tiga pemuda, mata pencariannya adalah mencari kayu bakar di gunung-gunung, lalu dijual oleh masyarakat membelinya. Hujan tiba-tiba ketiganya itu bernaung di sebuah buah. Lalu gempa, maka runtuhlah dinding gua itu, tertutup pintu gua itu, tidak bisa lagi ada jalan keluar. Guanya menjadi sangat gelap, oksigen terbatas. Maka itu tiga pemuda itu panik. Kita jangan panik, teman-teman. Mari kita berdoa kepada Allah SWT dengan cara menyebutkan amal-amal kebajikan apa yang pernah kita saving, yang pernah kita lakukan. Apa ibadah yang paling istimewa? Apa kebaikan yang pernah kita lakukan yang perlu kita ingat pada saat seperti sekarang ini? Sebutlah kebaikan itu di hadapan Allah. Bertawassul melalui perantaraan itu kita mohon kepada Allah. Satu demi satu, kami tidak punya amal istimewa. Kami adalah orang awam. Enggak ada yang bisa kami sebut di hadapan Allah. Kami bukan ustaz, kami bukan kiai, kami bukan ahli agama. Kita semuanya sama, profesinya pencari kayu bakar. Majulah pemuda yang paling tua itu di depan pintu gua. Ya Allah, inilah kami hamba-Mu miskin amal. Tidak ada amal yang bisa kami andalkan, kecuali saya pernah mengingat sesuatu. Ketika aku terlambat pulang, ibunda saya sakit keras, minta untuk dicarikan segelas susu segar. Bagaimana mungkin bisa mencari susu segar di tengah malam dan pada orang tidur semuanya? Tunggu sebentar, ibu. Dari pintu ke pintu dia mengetuk. Siapa yang mau menjual susunya? Susu kambing, susu unta. Akhirnya dapatlah satu gelas, dibawa pulang. Cukup lama memang, tapi ibunya terlanjur sudah tidur. Berdirilah si pemuda itu memegang susu segar itu dalam keadaan anaknya juga, si anak kecil ini, anaknya pencari kayu bakar ini juga merengek-rengek, minta susu itu. Tidak, anak, ini anak, ini untuk ibunda kita yang sakit keras nih. Bisa dibayangkan, menjelang subuh baru ibunya bangun. Ibunda, ini susu yang ibu minta,
Saya menyaksikan ibu saya minum susu itu dengan lahapnya. Ya Allah, kalau seandainya ada nilainya di matamu, perjuangan saya mencari susu di tengah malam, berdiri menjelang subuh, ibu saya puas. Mohon pintu gua ini dibukakan. Didorongnya pintu gua itu, bapak-bapak sekalian, bunyi masuklah oksigen tapi tidak bisa masuk kepala. Berdoa lagi tidak bisa lagi. Mungkin karena cadangan amalnya sudah habis. Ayo, pemuda yang kedua maju. Ya Allah, inilah hambamu juga tidak ada apa-apanya kecuali pernah satu saat saya jatuh cinta terhadap sepupu saya, ditolak. Aku tidak tertarik kepadamu karena kita kan seperti saudara, tidak ada kemistrinya. Tiba-tiba pada satu saat datang menyerahkan dirinya. Mas, ya, apapun yang Anda hendak lakukan terhadap saya, lakukanlah. Tapi saya perlu uang. Kenapa? Ibu saya sakit keras. Saya perlu uang untuk menebus obat-obatannya. Ya. Demi untuk ibu saya, lakukan apapun yang engkau akan lakukan. Wah, ini kesempatan yang ditunggu-tunggu. Dikasih uang. Dan ketika aku melakukan perbuatan itu, apa kata seorang perempuan? Mas, kalau kita di sini dai, kakak, ya, tega-teganya aku akan merusak cincin yang bukan milikmu. Begitu mendengarkan kata-kata itu, lari terbirit-birit pemuda ini. Ya Allah, ampuni aku, ya Allah, malu di mana muka ini saya taruh. Hampir aku melakukan perbuatan yang tercela. Mau sama mau, aman di tempat yang aman, saya tidak jadi melakukan perbuatan itu karena aku takut kepada-Mu ya Allah. Seandainya ada nilainya perbuatan saya itu, mohon dibukakan pintu gua ini. Lalu didorong pintu gua itu. Bunyi pintu gua itu, padahal alat berat belum tentu bisa menggoyangkan batu raksasa itu. Tapi belum bisa masuk badan. Cahaya sudah mulai keluar sedikit. Majulah pemuda yang ketiga. Ya Allah, inilah hambamu yang miskin amal. Tidak ada yang bisa kami andalkan pada kesempatan ini, kecuali pada satu saat ketika aku sedang jaya-jayanya, salah seorang karyawati saya itu tidak menerima gajinya satu bulan. Saya tidak ambil karena itu bukan hak saya. Lalu saya belikan kambing satu pasang. Ternyata kambing itu beranak pinak, memenuhi padang rumput. Lalu aku budidayakan, saya belikan lagi satu pasang unta. Kemudian unta itu pun beranak pinak. Setelah itu tiba-tiba perempuan itu datang, mantan karyawatinya. Pak, saya mau mengambil gaji saya satu bulan yang dulu. Saya belum mengambil. Ya. Kata pemuda tadi, itu semua kambing dan semua unta yang makan di padang rumput itu ambil, itu milikmu. Tidak, saya hanya minta gaji saya satu bulan. Gajimu satu bulan saya budidayakan, saya berdayakan, menjadilah seperti itu. Itu hakmu semuanya. Diambilnya seluruh unta dan seluruh kambing tanpa disisakan seekor pun terhadap mantan bosnya. Padahal bosnya sudah pailit juga. Ya Allah, ya Tuhan kami, seandainya ada nilainya perbuatan saya itu, mohon dibukakan pintu gua ini. Begitu didorong pintu gua itu, menggelindinglah batu raksasa itu turun ke bawah. Selamat. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah yang dikisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Pertama, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua seperti yang ditampilkan pemuda tadi, ternyata efeknya luar biasa. Seandainya ada yang bisa disembah selain Allah, maka kedua orang tua kita, Bapak. Wa qadar rabbuka la ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana. Hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam ilmu pondok pesantrennya, bukan walil walidayni tapi wa bil walidayni. Itu litakib. Berbuat baik kepada tetangga, fakir miskin, anak yatim piatu, boleh melalui perantaraan
karena redaksi Qurannya walidil qurba wal yatama wal masakin pakai huruf lam, tapi kalau berbuat baik kepada kedua orang tua Allah menggunakan huruf ba. Dalam ilmu balaghah bahasa Arab, huruf ba itu litab'id, kedekatan. Jadi kalau orang tua kita sakit, jangan kirim obat, jangan kirim uang, jangan kirim dokter, ambulans. Kita yang harus langsung untuk menjenguk orang tua kita itu. Yang lain bisa diganti, tapi orang tua kandung tidak akan pernah bisa digantikan. Ini terjadi krisis sekarang ini. Anak sudah tidak lagi sebegitu cinta lagi terhadap kedua orang tuanya. Berbeda ketika dulu para orang tua, bagaimana kita dulu dibesarkan oleh orang tua. Kedipan mata kita saja takut terhadap kedua orang tua. Anak kita sekarang apa yang dilakukan terhadap diri kita? Apakah anak kita yang salah atau kita yang gagal menjadi orang tua tidak seperti orang tua dulu membesarkan kita? Penuh ketulusan, penuh keikhlasan. Mari memperbaiki lingkungan sosial kita. Masyarakat warga Pangkep ini sangat setia menghormati kedua orang tuanya. Jangan sampai tradisi cinta terhadap kedua orang tua ini hilang. Yang kedua, pemuda ini yang kedua tadi melakukan apa? Dia sangat hati-hati untuk tidak melakukan pelanggaran, terutama pelanggaran susila. Mau sama mau di tempat yang aman, tidak ada masalah. Tapi dia meninggalkan, kenapa? Karena ini akhafullah, aku takut terhadap Allah. Mari kita mempertebal keimanan kita. Jangan sampai kita terlena dengan nafsu-nafsu yang bejat itu. Insya Allah itu akan ada poinnya di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kasus yang ketiga, jangan mengambil haknya orang lain. Sebab itu menyedot energi. Kalau bukan punya kita, jangan diambil. Insya Allah ada berkahnya. Kasihlah mereka, Allah nanti yang akan memberikan. Bisa enggak ditukar satu padang rumput kambing dengan unta, dengan nyawa yang bisa melayang? Jangankan satu padang rumput, satu bola dunia pun ambil, yang penting nyawa saya tetap dipertahankan. Jadi nyawa lebih berharga daripada harta. Nah kalau kita menolong orang yang menderita, insya Allah Tuhan yang akan bersama kita. Jadi bapak-bapak sekalian, mari kita introspeksi diri kita. Apa yang kita lakukan sekarang ini untuk mempersiapkan tolak bala? Amal kebajikan itu bukan hanya mendapatkan pahala di mata Allah bapak, tapi juga berfungsi sebagai tolak bala. Angkat rasa tolak bala, jadi uji. Agaknya setolak bala, menolak bala. Perbanyak salat, perbanyak ibadah, ikhlas. Di mana ada keikhlasan, di situ ada keajaiban. Kalau kita ikhlas, pasti ada keajaiban. Tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Tidak pernah orang ikhlas itu jatuh. Jatuh di satu tempat, terangkat di tempat yang lain, bahkan lebih tinggi tempat dari semula. Kalau kita sudah berikhtiar sedemikian rupa, serahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah berikhtiar. Saya sudah berdoa juga, terserah Engkau. Jika memang itu baik untuk aku, terima kasih, kami pasti bersyukur. Tapi kalau Allah tidak mengabulkan doa kita setelah kita berikhtiar, bukan itu yang terbaik. Asa anta karahu syai'an wa khairul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu adalah buruk, tetapi di mata Allah itu baik untuk kita pada saat itu. Wa asantu hibbu syai'an wa khairul lakum wa syarrul lakum. Boleh jadi menurut engkau itu baik, tapi di mata Allah itu buruk. Nah, sekarang definisi kebenaran ini dalam era post-truth seperti sekarang ini susah banget. Dulu enak menjadi ulama, ustaz. Dulu enak menjadi tokoh masyarakat. Ada yang kita yakini baik, tapi kok itu yang laku dalam masyarakat? Kenapa itu yang diterima padahal bobrok, jorok, bahkan gak ada apa-apanya? Ini satu bukti bahwa terjadi pergeseran definisi kebenaran. Betapa masyarakat kita sekarang ini berada pada posisi yang perlu membutuhkan karakter. Orang yang tidak punya karakter, orang yang tidak punya pendirian, bagaikan mayat yang berjalan.
rasa malu itu adalah penting, terutama bagi kita masyarakat bumi, ya kan. Siri ini, kita sudah banyak yang kehilangan siri. Orang yang tidak punya siri, ya, itu bagaikan mayat yang berjalan. Orang tua kita tidak mendambakan jabatan tinggi, kaya, tapi karakternya, ya. Maka itu hebat pendirian masyarakat Bugis. Hampir saya mengatakan tidak ada duanya di Indonesia ini. Maka ditembak, ditembak belum tentu meletus senjatanya, kan? Meletus belum tentu kena, kena belum tentu mati, mati materi santan masuk surga. Bagaimana tidak berani orang Bugis? Karena dia hakul yakin karakternya berdiri di atas landasan Al-Quran dan hati nurani. Siapa orang yang mempertahankan hati nuraninya yang tidak pernah bohong itu dan ditunjang dengan Quran dan hadis, go ahead, jalan, pergi. Insya Allah, buang tasan ramuan. Nah, seteriolota. Agar sebuah tasan ramuan. Sekalipun dia jatuh, akan menyebar kemana-mana. Tidak akan pernah mati orang yang punya karakter. Walatasabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yursalun. Janganlah kalian menganggap orang yang mewakafkan hidupnya di jalan Allah, membunuh egoisnya, membunuh kepentingan pribadinya demi untuk umum. Itu yang disebutkan dalam salah satu tafsir qatiluna fi sabilillah itu. Jangan dikira orang seperti itu mati, dia akan tetap hidup, bahkan diberikan rezeki oleh Allah. Ayat ini juga mengingatkan bahwa kehidupan di alam barzah itu membutuhkan rezeki. Dan salah satu rezeki kita di akhirat dan di alam barzah, alam kubur, ialah wakaf kita. Masjid kita sedang dipugar. Jangan mati, Bapak. Jangan meninggal dunia sebelum berwakaf. Walaupun selembar batu merah, namun sepuluh bata. Walaupun satu lembar genteng, insya Allah sudah punya rumah SRSSS, rumah sangat sederhana di surga. Ada hadisnya, kan? Orang yang terakhir masuk surga, disuruh masuk surga, udahlah, paling kapling saya habis. Dia memang dibagi-bagi kapling besarnya oleh penghuni surga sebelum. Udah saya betah di sini aja. Begitu malaikatnya pergi, ya udah. Malaikat sini. Kira-kira luasnya kapling saya di surga tersisa berapa? Ya. Jadi apa kata Quran juga? Adwa samawati wal ard. Apa dalam riwayat disebutkan daun pintu kamarnya, ya. Daun pintu kamarnya lebih luas daripada bumi dan langit. Itu baru kamarnya. Bagaimana pekerangannya? Dan itu surga yang paling sempit. Akhirnya orang ini juga masuk surga. Ternyata aku yang paling terakhir, tapi aku dapat surga yang paling luas, surga yang paling nikmat. Dia tidak tahu bahwa masih ada surga yang lebih VIP daripada itu. Kesimpulannya, Bapak-bapak sekalian, saya menghimbau kepada kita semuanya, mari warga masyarakat Pangkep, pelihara persatuan dan kesatuan, pelihara sirinya, pelihara karakternya, pelihara keikhlasannya. Setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nama segi pengelataan. Jangan hidup berpoya-poya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu tanpa mengumpulkan tolak bala. Bikin satu amal yang istimewa, simpan, jangan disebut-sebutkan, jangan riak. Insya Allah itulah nanti akan memproteksi kita, melindungi kita dari berbagai-bagai musibah. Pada saat nanti ada hajat yang sangat besar atau musibah yang kita alami sangat besar, sebutlah perbuatan kita itu, ya Allah, saya pernah melakukan sesuatu yang istimewa. Mudah-mudahan dengan amal itu Engkau bisa menolong aku dari musibah ini. Insya Allah, Bapak, Allah akan menurunkan berkah untuk melindungi Bapak sekalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa anfa'ni wa iyyakum bi ayatin min dzikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.